Enggak, apa-apa nih, larang-larang aja saya mau berenang. Di sini tempatnya enak nih. Apa-apa ini. Mohon maaf. Pak Hans, Pak Plas. Eh, Pak Plas! Halo si people, ketemu mana karo aku Kiki, piye kabarmu? Di belakangku dari Jakarta ngomongnya langsung gini agak aneh ya. Di belakang gua nih ya teman-teman, ini adalah rumah termewah di kawasan Grand Wisata. Dan di belakang kita ini adalah Water Terrace tahap 2 dan ini adalah rumah termewah di kawasan Grand Wisata. Tahap 1-nya sudah sold out. Bentuk fasadnya mirip-mirip, yang berbeda adalah tone warnanya. Tone warnanya dia lebih putih gitu. Dan yang ini warnanya kan abu-abu, terus ada aksen kayu coklat kan. Nah ini fasadnya dia gaya klasik dan ada modernnya juga. Ada sedikit Mediterania, jadi bisa dibilang mungkin fasadnya ini adalah klasik modern ya. Dan di belakang ini, teman-teman lihat, ini lebar bangunan itu adalah 10, tapi rumah ini, meskipun rumah tipe 10, dibangun di tanah yang lebarnya 12. Lebarnya 12, jadi kalau teman-teman lihat itu ada di bagian situ ya, yang ada bangku, yang daerah sini nih. Dari area sini ke situ, itu bukan termasuk tanah dari tipe ini, kecuali teman-teman ambilnya hook. Tapi kalau yang tipe badan, ya cuma sampai sini aja. Ini batasnya gue berdiri nih. Ini lebarnya 10. Perhatiin deh, biasanya rumah kalau lebar 10 itu tamannya gede. Dan ini tamannya kecil, yang artinya dia punya carport jadi gede banget, lega banget. Ini carport 9 meter. Ini masuk 3 mobil, masuk juga mau mobil lu Rubicon juga bisa masuk ini. 9 meter cuy, gede banget. Dan ininya cukup standar, di atasnya dia dikasih genteng ya, bukan tempered gitu. Terus di sini ada tembok, dikasih aksen garis-garis. Dan di sini dia dapat taman juga. Mau kemana lo? Mau berenang? Iya enak, sore-sore angin-angin sambil berenang, sambil chill lihat sunrise sunset anjir, sore sunset. Mau ikut gak? Yalah, mau review rumah, kerja enak banget loh. Kerja sambil liburan bro, gimana sih? Kamu orang milenial ya? Iya betul, dadah ya. Iya ini rumahnya, carportnya balik lagi, carportnya ini lega lah. Jadi guys, ini buat rekomendasi kalian juga. Kalau kalian di belakang rumah ini kan ada void. Kalau misalnya kita mau pakai mobil gede gitu ya, jadi nggak kayak mobil gede, mobil kita banyak, nggak selalu rumah lebar itu perlu dikasih taman juga. Nah ini buat referensi teman-teman bahwa nggak dikasih taman atau tamannya cuma sedikit di area depan, itu tetap keren juga kok. Kan di belakang masih ada void juga, bisa ditaruh tanaman-tanaman. Nah yuk, coba kita lihat langsung ke dalamnya seperti apa rumah ini. Pas begitu kita masuk ya teman-teman, kita langsung disajikan ruangan yang luas gitu. Ruangan yang luas, konsepnya open space. Jadi mau ruang living room, mau ruang makan, ruang kitchen, nggak belok-belok, nggak ada sekat, langsung plong. Nah tapi di depan yang menarik adalah ini di desain interiornya, di konsep ada ruangan namanya ruangan foyer ya. Sebenarnya bukan ruangan sih, ini open space, cuma dikasih separator atau pembatas gini dan dikasih 2 kursi. Ini langsung berfungsi secara behavior ya. Tadi pun gue ketika masuk langsung secara nggak sadar gitu langsung duduk di sini. Ini fungsinya buat terima tamu. Memang foyer itu buat terima tamu. Nah ini buat referensi teman-teman. Jadi misalnya ada, meskipun konsepnya open, ya unik sih konsepnya open, tapi ketika dikasih foyer orang secara natural, apalagi kalau nggak terlalu dekat, begitu datang duduknya di sini gitu. Nah di sana buat orang yang lebih dekat, buat keluarga gitu. Jadi ya ini namanya ruangan fungsi atau nama ruangannya adalah foyer buat terima tamu. Kopinya nggak disponsor ya, tapi kalau ada brand yang mau masuk, terima kasih kami membuka diri. Hey anyway, ini open space ruangannya. Kita lihat ini rumah contohnya.
Dia pakai HT yang cukup besar. Ini HT-nya sekitar 60. Sorry, 80 ini. HT 80 ya. 80x80. Dan secara konsep ruangan open space ini sangat bikin kelihatan luas. Dan secara tanggapan gue pribadi, personally gue suka model ruangan ini. Jadi ruangannya kelihatan luas gitu. Memang lebih sedikit privasi, lebih kayak, oh kok kayaknya nggak ada privasinya, orang buka pintu langsung bisa ngeliat semua. Tapi memang konsepnya gitu. Jadi betul-betul kita masuk, duduk, gini, nonton TV, di belakang lagi ada orang masak, lagi ada orang makan, langsung kedengeran dan kecium juga bawa masakannya. Tapi memang cantiknya gitu. Ruangannya kelihatan luas kan. Dan juga di sebelah sini, teman-teman kalau lihat, jadi teman-teman perlu perhatiin ini kalau lihat rumah contoh. Biasanya rumah contoh itu ditaruh di hook. Hook itu rumah pojok ya. Kenapa? Karena rumahnya kelihatan luas dan di sisi dinding sebelah sini ada kacanya. Dan rumah hook itu kan lebih mahal kan, karena ada tanah, kelebihan tanah. Nah ini yang kita perlu tahu, bahwa kalau kita ambil yang tipe badan bukan tipe hook, ini tuh nanti tembok semua. Dan nggak ada nih kayak ginian. Tapi yang jelas dikasih kaca gini langsung dapat feel ruangannya luas gitu. Luas, pencahayaannya banyak, jadinya enak juga. Tapi hati-hati, jangan sampai kita salah kaprah. Kita pikir, wah nanti ada sisa tanah gini. Belum tentu, dipastikan ke salesnya. Ya. Dan meja makannya konsepnya ditaruh di tengah sini. Di sini meja makannya cukup banyak, karena memang ini kan rumah mewah ya guys. Rumah paling mewah di Gunung Wisata. Jelas ini bukan rumah buat, bukan tipikal rumah entry level. Ketika kita pertama kali punya rumah, biasanya bukan rumah kayak gini, kecuali memang kita udah dimampukan punya kapasitas yang bisa beli rumah kayak gini. Tapi karena bukan entry level, biasanya tipikal rumah yang di upgrade ya. Misalnya kita awalnya beli rumah yang tipe 6 gitu, terus kita upgrade tipe 10. Berarti udah punya anak kan, udah lebih mature lah keluarganya. Ya cocok lah kalau meja kursinya udah banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian berdua pasangan, anak 3 atau anak 2 sama orang tua pas lagi datang, 2 pas lagi makan-makan. Dan di sebelah sini ya teman-teman, ini adalah area seperti yang kalian lihat, kitchennya ini menurut gue efektif penempatannya, di pojokan terus dia bikin L gitu. Jadi masih bisa ditaruh space lain-lainnya. Sini area kompor, sini area buat taruh barang-barang, sini area sink, dan di sini seperti yang kalian lihat, ini kulkasnya masih bisa lebih naik lagi, maksudnya bisa kulkas yang lebih gede gitu. Kalau ini mau digeser pun ya, ini masih ada space loh di sini. Masih ada space di sini, dan kalau mau digeser pun masih bisa. Jadi kalau kita mau kulkas yang 4 pintu itu masih oke banget. Dan yang gua suka dari konsep open space ini adalah kita bisa taruh island. Wah, ini sih cantik banget. Kalian taruh mesin kopi di sini. Terus pagi-pagi ngopi. Gua ingat di drama Korea apa ya judulnya? Bahan dapurnya mirip-mirip kayak gini gitu. Jadi, ya pagi-pagi kita lagi mau nyantai, duduk, taruh mesin kopi bikin. Wah, enak kan? Daripada di meja makan gitu. Island ini elegan lah. Jadi fungsi dari island ini, kenapa namanya island guys? Karena memang kayak pulau kecil gitu kan. Dia bagian dari kitchen biasanya. Dan orang, tip gue di rumah pakai island juga. Biasanya fungsinya adalah ketika selesai masak, makanannya nggak langsung taruh meja makan. Taruh sini fungsinya gitu. Terus kalau lagi mau nyantai, duduk di island aja. Duduk di kursi, mejanya di meja island. Gue suka sih desain dapurnya seperti ini. Dan di lantai satu ada apa lagi? Ruangan open space yang sangat gede sekali, menggabungkan kitchen, dining area, sama living room. Ada foyer dan juga ada kamar. Ini penting, karena untuk rumah sebesar ini, kalau kita udah punya anak gitu, kita udah menikah, entah orang tua tinggal bareng kita atau orang tua sering bertamu, kita perlu ada kamar yang proper. Dan rumah ini punya kamar di lantai satu sangat amat proper ya. Coba teman-teman lihat di lantai satu, kamar di lantai satu dikasih kasur double bed. Ini dikasih ukur, ini kasur ukuran 160. Kalau teman-teman kasih ukuran 200 kali 200, 2 meter kali 2 meter, masih nyaman juga.
di kiri masih ada tempat buat dia taro nakas. Di sini masih ada tempat buat taro nakas. Terus di sini masih ada space juga. Di sini lemarinya proper dan ada pencahayaan, ada jendelanya maksudnya ya. Jendelanya cukup gede, nyaman. Dan toilet di dalam kamarnya itu besar. Tergolong besar. Bentuknya L. Ini. Bentuknya L. Oke. Okay? Dan yang perlu teman-teman tahu, ini toiletnya adalah connecting buat di water terrace tipe 10 ini. Connecting artinya bisa dari kamar sini, bisa masuk dari kamar tidur, bisa masuk dari ruang tengah. Nah, itu. So make sure gimana, Mam? Kayak film India. Make sure ketika toiletnya lagi nggak dipakai, dikunci. Memang ada toilet desain kayak gini. Jadi selalu dikunci. Jadi ngunci bukan cuma yang di dalam toilet, tapi yang di dalam kamar kunci juga. Kan nggak lucu. Pas bokap lu lagi di sini, lagi datang nginep, terus ada tamu datang, terus tiba-tiba kebuka, boom, ada masuk ke masuknya dari ruang tamu, keluarnya ke kamar bokap lu kan. Aneh gitu kan. Begitu juga sebaliknya. Jadi lantai satunya kamar tidurnya juara, gue suka ya. Gini loh, ini rumah lebar 10 itu kan, 10 itu gak gede-gede banget juga kan. Ada rumah yang lebar 12 juga. Biasanya gini, challenge-nya ketika bikin layout itu kan adalah kita mau, misalnya mau kamar yang spacious, yang dikorbanin living room-nya gak bisa terlalu spacious. Ataupun kebalikannya, kita mau living room yang gede, kamarnya nggak usah terlalu gede. Nah ini dapat gitu balance-nya. Living room-nya gede, spacious, space-nya gede ya. Dan kamar tidurnya juga sangat nyaman. Oke, jadi itu tentang ruangan-ruangannya di lantai satu. Dan ini guys, di belakang sini kita akan melihat satu hal, yaitu adalah kolam renangnya. Di area backyard itu ada tanah terhentang seluas 40 meter guys. Jadi panjangnya 4 meter, lebarnya 10. Karena ini tipe hoop, lebarnya jadinya 12. Tapi anggap aja ini tipe badan ya. Itu 40 meter terhentang kayak gini. Dan ini teman-teman bisa karyakan gitu. Yang suka berenang, punya bocah, bisa pakai kolam renang. Tapi again ya, ini cluster ini udah ada private clubhouse-nya yang bisa dipakai oleh penghuni si water terrace aja. Jadi kalau misalnya, oh ya udah nggak apa-apa, anak gua berenang di clubhouse aja, sini jadi taman, wah cakep banget, sangat bisa banget juga. Ini kolamnya warnanya agak hijau-hijau gini karena abis dibersihin, abis dikasih cairan apa gitu, gua nggak tahu. Intinya ya buat ngebersihin lah, buat ngebersihin si kolam renangnya ini. Dan ini kita punya si water terrace ini punya yang panjangnya itu 18 dan panjang 20. Ini rumah contoh panjang 20. Karena ruang contohnya panjang 20, teman-teman perlu tahu, oh kalau nanti aku cuma 18, ya berarti jarak dari sini ke situ cuma 2 meter, lebarnya tetap 10. Jadi nggak akan sepanjang ini, gitu. Dan, selama... Lu mau ngapain? Mau berenang lah! Ya, angkat dulu. Iya dong. Udah. Wih, makan dulu. Nggak bisa monetize ntar? Nggak apa-apa lah videonya. Nggak apa-apa. Berenang aja dulu. Aduh. ini airnya kotor. Satu air kotor terus ntar lo dimarahin sama dunia wisatanya. Nggak apa-apa nih, larang-larang aja saya mau berenang. Di sini lompatnya enak nih. Nggak apa-apa ini. Mohon maaf. Pak Hans, Pak Hans.
yuk kita ke lantai 2. Nah, di tangga ini, perjalanan kita ke lantai 2, di tangga ini ada sesuatu yang menarik, guys. Biasanya di lantai, di tangga, di lantai 2 itu udah flat gitu aja. Nggak ada jendelanya, dan ini ada jendelanya. Jendela itu jadinya bikin ada cahaya masuk, ada natural light. Dan natural light ini mahal. So, kalau misalnya bisa ada space yang bisa dibikin natural light, wah itu mantap. Jadi, sekali lagi, fungsinya banyak. Kita nggak perlu nyalain lampu di siang, listrik lebih hemat, dan enak aja gitu dilihatnya. Daripada mata kita terpapar lampu terus kan. Ini ya, lumayan gede ini. Nggak terlalu estetik, tapi gede lah. Yuk, kita langsung lihat di kamar lantai 2 ya. Kalau di lantai 1, ada satu kamar mandi dan satu kamar tidur yang spacious. Di lantai 2 ini, ada total 3 kamar dan 2 kamar mandi. Yang pertama kita lihat kamar, bukan kamar utama ya, ini masih kamar anak gitu. Oke, ini sih luasnya gede ya. Kayaknya kasih water terrace gini ya, dia punya kamar tuh spacious, gede-gede. Ini lebarnya 4 loh, lebarnya 4 dan panjangnya 3,6. Lebarnya 4,1-an di luar kamar mandi, dia ada kamar mandinya. Jadi kamar tok itu 4,1. Oh, gede banget itu. Dan ini kalian lihat, ini bukan ada penampakan atau ada sesuatu gaib. Jadi ini adalah balkon yang kebuka, guys. Suaranya serem juga ya. Nah, ya, dorong dulu. Nah, kalau teman-teman lihat, ya, kalau teman-teman lihat, ini dia ada balkon. Tapi ini bukan kamar utama. Nah, ini cukup unik sih. Justru di kamar utama itu nggak ada balkonnya. Dan balkonnya agak nanggung juga sebetulnya. Kita nggak bisa taruh kursi juga, jadi betul-betul difungsikan sebagai, ya udah kayak gini aja, keluar aja. Tapi biasanya, balkon kalau model kayak gini itu jadi kotor, karena kita malas bersihin kan. Kena terus becek gitu juga. Jadi ya, menurut gue, balkonnya yang model kayak gini, yang nanggung ini agak kurang fungsional. Mendingan diterusin, tapi pasti developer punya alasan tersendiri, terutama berhubungan sama estetika fasad ya. Dan ya, ini bukan kamar utama dan dia ada balkonnya. Oke, kita tutup. Ya, dia punya toilet. Itu, ini kan pintu nih. Pintu, terus kita, ini ada toilet. Dan toilet ini bisa diakses ke kamar sebelahnya. Kita jangan main film India lagi. Maju. Nah ini kamar selanjutnya. Ya, kita tembus di sini. Ini kamar lebih kecil, ukurannya kotak 3,5 x 3,5 kurang lebih ukurannya ya. 3,5 x 3,5 dan sekali lagi ini dikasih double bed loh. Double bed dan masih nyaman. Masih nyaman artinya masih ada ruangan yang cukup buat naruh barang-barang lain. Dan tetap spacious juga. Kalau kamar satu tadi ada balkon dan jendela gede, di kamar kedua ini ada balkon tapi kurang estetik sih. Cuma tetap ada, bukan balkon sorry, ada jendela. Tapi jendelanya itu kita ngelihat outdoor AC gitu. Jadi gue bilang kurang estetik, tapi ya masih dapat natural light, masih oke lah gitu. Masih dapat natural light dan ini bukan cuma tipe hook aja ya yang dapat. Tipe badan juga ada gitu. Kita bisa ngelihat jalanan lah. Walaupun sambil ngelihat outdoor AC. Oke. Ini ada meja belajar, ada lemari, maksudnya ada space buat naruh ini dan masih nyaman nih. Langsung kita lihat kamar utamanya. Ini adalah kamar utamanya. Wow. Gede. Secara, menurut gue ini bikin gede adalah satu memang size-nya gede ya. Dan juga dia nggak kasih separator di sini, kabinet separator di sini. Karena berarti kok biasanya rumah kamar utama, dia di tengah-tengahnya itu nggak dikasih kosong. Entah dikasih meja rias buat jadi separator dan sebagainya. Ini nggak ada, tapi memang nggak ada meja rias juga gitu. Jadi ya, jadi ruangan ini memang size-nya gede, lebarnya 5,5, panjangnya kurang lebih 3,5 ya. 3,5-an dan interiornya dibikin betul-betul minimalis gitu, nggak ada meja riasnya. Jadi agak tanda kutip agak curang juga nih, kelihatan luas. Memang sekali lagi ya, bukan ruangan yang luas, ruangannya satu luas. Terus sama nggak terlalu banyak furniture juga di dalamnya. Dan seperti yang kalian lihat, tidak ada balkon,
hanya ada jendela besar yang mana sudah cukup karena balkon itu biasanya cuma jadi apa tempat bukan cuma jadi tempat tapi seringkali kotor karena kita malas ke balkon juga kan kalau balkonnya nggak terlalu gede gitu. Dan ada yang unik di sini, rumah ini kan lebar 10 ya teman-teman, tapi panjangan ruangan ini itu cuma 5,5, yang artinya ada sisa 4 meter gitu. Ada sisa 4 meter yang kalau teman-teman lihat di layoutnya, ini ya, coba nanti layoutnya gue tampilin, layout lantai 2 ini di kamar sebelah sini, itu ada space di sebelah kamar mandi atau sebelah kamar utama ini yang kosong. Space itu kalau kita lihat dari kamar mandi itu kayak gini bentuknya. Dan sebetulnya ya, karena itu bukan hadap fasad depan, artinya itu bisa kita renovasi, kita bisa perlebar. Entah kamar utama mau kita lebarin atau kamar mandinya jadi digedein. Karena kamar mandi ini menurut gue cukup kecil gitu. Ekspektasi gue sebenarnya kamar mandi ada bathtubnya. Tapi ini wait, ada bathtub lagi, ada gentong nih. Bisa bilas. Bilas dong, harus berenang. Cuman tadi berenang ada bau-bau. Iyalah. Bau-bau apa? Dan bilangin kotor. Iya. Itu kayaknya tadi dinosaurus kencing. Makanya hijau-hijau gitu kan. Apa kencing buaya. Nih, baju saya jadi hijau juga. Iya, makanya. Tapi gak apa-apa, saya suka kencing dinosaurus. Ini rumah Onang, rumah developer. Lu asal berenang disuruh beli lu. Bisa gak lu beli? Gak apa, saya kenal sama Pak Pras namanya. Namanya sama lagi. Pak Pras, mohon maaf Pak Pras. Ya. Ini toiletnya teman-teman. Tuh dia selalu ngedistract gua nih. Ini toiletnya. Ini ekspektasi gua toiletnya bisa lebih kecil, bisa lebih besar dari ini sih. Bayangin gua ada bathtubnya gitu. Tapi itu yang bikin unik adalah dia area yang di sebelah sini ya. Yang tadi gua bilang area sebelah sini itu kosong, nggak jadi apa-apa. Dan karena ini nggak mengganggu fasad, jadi kalau kita beli rumah di developer itu kita nggak boleh ngerubah fasad guys. Tampak depan nggak boleh dirubah. Tapi yang tidak tampak depan masih bisa kita renovasi, boleh kita renovasi. Nah ini kita jebolin, mantap nih. Sekarang sih jadinya cuma genteng aja gitu, genteng ya. Oke, itu lantai 2. Mari kita coba hitung-hitung worth it gak? Oh Mikey, yuk. Jadi water terrace ini ada 3 tipe, tipe 8, tipe 9, dan tipe 10. Panjangnya itu ada yang 18, ada yang 20. Jadi kita bisa pilih tuh mau panjang 18 atau panjang 20. Sekali lagi ya gue ingetin, rumah contoh ini yang dari tadi kita lihat itu panjangnya 20 guys. Jadi kalau yang 18 harganya lebih murah tapi tanah yang kita dapetin lebih sedikit juga. Nah gue akan spill harganya buat semua tipe yang panjang 18 ya. Jadi buat tipe paling kecil, tipe 8, harganya itu adalah 3,181 M, yang mana 10%-nya akan disubsidi oleh developer. Cara bayarnya sama kayak typical grand wisata yang lainnya, yaitu kita cuma perlu bayar booking fee. Setelah itu booking fee nominalnya biasanya 20 sampai 25 juta, dan setelah itu kita akan langsung masuk cicilan ke bank. Nah cicilan ke banknya ini berapa sih? Cicilan ke banknya ini adalah buat yang tipe 8 ini 25 tahunnya di 16,7 juta, 20 tahunnya 18,8 juta, 15 tahunnya 22,6 juta, dan 10 tahunnya 30,3 juta. Ini semua perhitungan gue asumsikan dengan bunga 5% dan fixnya 5 tahun. Oke, itu tipe 8. Nah, tipe 9 berapa? Tipe 9 harga di price list bedanya sekitar 250 juta. Dan kalau kita dengan cara bayar yang sama ya, kita booking fee, terus kita masuk ke cicilan. Cicilan itu jadi 25 tahunnya 17,9 juta. 20 tahunnya 20,2 juta. 15 tahunnya 24,2 juta. Dan 10 tahunnya 32,5 juta. Dan terakhir itu adalah tipe rumah yang ini. Tipe rumah yang ini harganya dari price list selisih 600 jutaan guys. Jadi selisihnya lumayan jauh ya. Kalau tadi kan dari tipe 8 ke 9 selisih harganya 250. Nah ini dari tipe 9 ke 10 selisih harganya itu 600 jutaan, 500 hampir 600 juta ya. Angsurannya nih yang kita lihat ya.
25 tahun 21,1 juta, 20 tahun 23,9 juta, 15 tahun 28,6 juta, dan 10 tahunnya 38,4. Kalau gua ngelihat rumah ini jelas bukan untuk rumah pertama. Rumah apa lagi itu? Udah mau closing masih. Kenapa dia? Kenapa Pak? Saya bisa berenang. Oh, mau makan lo plastik? Nih kan sini. Nih. Ini wine beneran loh, boleh bawa pulang ya? Jangan Pak, haram. Oh iya, itu deh buat saya. Terus itu kenapa? Hanya satu deh apelnya. Tuhan. Ya sudah. Oh. Aduh, beneran lupa kan? Ngomong apa, eh? Kalau saya, oh iya. Ya, rumah ini jelas bukan buat first timer. Oh ya, kita baru beli rumah. Biasanya tipikalnya, apalagi kalau kita kerja sendiri ya, bukan kita dari mengumpulkan uang sendiri. Tidak semua orang cukup beruntung untuk bisa beli rumah langsung sebesar ini. Dan karena ini buat rumah yang second home atau kita upgrade rumah, jelas ini bukan untuk yang mending-mending, teman-teman ya. Dan kalau gue bisa memilih, gue akan pilih yang tipe 10 sekalian. Karena gue udah lihat layout yang tipe 8, tipe 9. Menurut gue tipe 10 ini paling favorit. Ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya ya. Misalnya, tadi kamar utama yang di lantai 2 itu, sayang ya kok nggak di-lossin sekalian ruangannya. Terus toilet, yang mana semua toilet itu toilet lantai 1 dan toilet lantai 2. Kecuali kami yang di kamar utama, itu semua nyambung. Di luar semua kelebihan dan kekurangannya, layout ini tetap menarik. Dia dapat living room yang spacious dan semua kamar spacious juga gitu. Oke, dan untuk tipe gue nggak akan ambil tipe yang panjang 20 karena udah ada private clubhouse-nya juga. So, yang panjang 18 aja udah cukup sih buat gue. Jadi tipe favorit gue 10 dan nilai gue untuk rumah ini, harga layout kawasannya dan prestisnya, gue akan kasih nilai ini favorit sih, 9 per 10 teman-teman. So, jadi untuk rumah di Grand Wisata, jelas hotel teras ini adalah favorit gue. Terutama yang tipe 10 ya, bukan tipe yang lain. Oke, jadi kita udah sampai di penghujung. Sekian review kita kali ini, review jujur by Cherry Property. Minggu depan, kita kayaknya akan ke tempat yang tidak kalah serunya. Tentunya tetap bersama si Pras. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe biar kita semua bisa berkembang bareng-bareng dan channel ini bisa ngebantu teman-teman kasih review yang paling jujur untuk teman-teman semua. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. See you, sampai ketemu rek. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.